Rasa sayang, hey rasa sayang, sayang hey. Hey lihat nona jauh, rasa sayang, sayang hey. Buah jambu di bawah tangga, buah kelapa di hujung desa. Kasih ibu bawa ke syurga, kasih bapa sepanjang masa. Rasa sayang, hey rasa sayang, sayang hey. Hey lihat nona jauh, rasa sayang, sayang hey. Hey! Didik TV KPM. Salam sejahtera. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku hos anda. Dan sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua yang walaupun kita dah boleh keluar daripada rumah, pastikan anda sentiasa mengikut SOP. Bila pakai pelitup muka itu, kalau boleh pakailah dua lapisan pelitup muka. Cuci tangan dengan air dan sabun dan pastikan anda juga gunakan hand sanitizer untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan yang seperti anda nampak pada permulaan tadi, kita ada seorang cikgu yang bersama kita. Beliau adalah Encik Suresh yang merupakan Ketua Panitia Pendidikan Moral daripada SMK Methodist Telur Datuk Banting, Selangor. Hai cikgu, selamat pagi. Hai Sean. Sihat cikgu? Sihat. Okey, baiklah cikgu. Sebelum kita teruskan, mungkin cikgu pun boleh amalkan SOP. Kita ada botol cecair pembasmi kuman. Silakan cikgu. Okey, terima kasih. Ya, yeah, alright. Dan saya pun akan buat sekali cikgu. Ya. Yeah. Okey. Okey, sekarang kita dah bersih dah. Kita dah amalkan SOP. Apa kata cikgu kenalkan diri cikgu kepada mereka yang menonton di rumah sana? Okey. Nama saya Encik Suresh. Saya telah dalam dunia pendidikan selama 23 tahun. Umur saya tu cikgu. Dan cikgu daripada sekolah mana cikgu? Saya berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Methodist Telur Datuk Banting. Okey, terima kasih cikgu. Dan kita pun sudah berkenalan. Apa kata kita berkenalan pula dengan kawan-kawan saya yang ada dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua. Itulah dia. Hai. Okey, baik. Apa yang saya akan buat di sini ya? Saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Kabilesh Warren. Hai dan salam sejahtera Abang Sean, Encik Suresh. Nama saya Kabilesh Warren Ganesh dan Encik boleh panggil saya Kabilesh. Okey, terima kasih Kabilesh. Seterusnya kita ada Arul Naden. Hai Abang Sean dan Encik Suresh. Selamat sejahtera. Saya Arul Naden, Analagi Subramaniam. Panggil saya Arul. Okey, terima kasih Arul. Kita juga ada Royce Warren. Ya, silakan. Hai Abang Sean dan Haji Gu. Nama saya Royce Warren. Abang Sean boleh panggil saya Royce. Royce. Okey, terima kasih Royce. Seterusnya kita ada Tivia. Hai Abang Sean dan Cikgu Suresh. Nama saya juga Omar Warren, boleh panggil saya Tivia. Alright, terima kasih Tivia. Kita juga ada Davina. Hai Abang Sean, hai Cikgu Suresh. Nama saya Davina. Boleh panggil saya Davina. Okey, terima kasih Davina. Dan yang terakhir sekali kita ada Kieran. Hai, selamat sejahtera Abang Sean dan Cikgu Suresh. Nama saya Kieran Raj Tamadarin. Boleh panggil saya Kieran Raj. Okey, terima kasih Kieran Raj. Okey, dan untuk hari ini cikgu, kita dah berkenalan dengan mereka untuk penerokan kita. Tetapi apa sebenarnya yang kita akan teroka hari ini cikgu? Okey, hari ini kita akan teroka satu topik yang sangat menarik ya. Dan bersesuaian dengan sambutan Hari Kebangsaan. Ya. Okey, so topik yang kita akan teroka pada hari ini adalah amalan tradisi kekeluargaan khazanah kita. Topik agak menarik sekali sekiranya anda nak tahu dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan penerokan kita, pastikan anda tonton sehingga penghujung nanti. Tetapi sebelum tu, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, hantaran ialah hadiah, wang atau emas yang diberikan oleh keluarga pengantin lelaki kepada pengantin perempuan sebagai tanda hormat, sekaligus membentuk hubungan baik antara kedua-dua keluarga. Kembali
semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Encik Suresh. Ya, cikgu. Ya. Jom kita mulakan penerokaan kita. Ya, silakan cikgu. Okey. So hari ini kita akan teroka tentang contoh amalan tradisi kekeluargaan kaum-kaum di Malaysia. Okey. Sejajar dengan topik ini, saya telah memberi satu kertas projek kepada para pelajar, para murid saya. So mereka teroka contoh amalan tradisi kekeluargaan setiap kaum mengikut pilihan mereka. Lepas tu mereka cari informasi, maklumat. Okey, mereka teroka menerusi laman web Google. Mereka juga ada sempat temu duga kawan mereka untuk mendapatkan maklumat tentang amalan tradisi kekeluargaan. Nampak. So hari ini apa mereka akan buat adalah mereka akan bentangkan hasil penerokaan mereka. Okey, baiklah cikgu. Okay. Maknanya mereka dah siap dengan tugasan mereka lah, cikgu. Ya. Okey, kita nak mulakan dengan siapa, cikgu? Ataupun kita buka kepada murid-murid kita lah. Siapa yang nak mulakan dulu? Silakan. Itu dia. Kabilesh. Silakan, Kabilesh. Okey. Salam sejahtera. Tajuk yang diserahkan kepada saya ialah Amalan Tradisi Kekeluargaan Kaum Melayu. Ya. Maklumat-maklumat ini telah diteroka daripada sumber laman web dan kawan saya. Okey, baik. Pertamanya, amalan orang Melayu yang lazimnya duduk di atas lantai. Lelaki duduk bersila dan perempuan pula duduk bersimpuh. Seterusnya, amalan kedua ialah amalan bersalam sambil mencium tangan orang yang lebih tua. Amalan yang ketiga ialah amalan membungkukkan badan apabila lalu di hadapan orang tua sebagai tanda hormat. Dapat beberapa makanan tradisi masyarakat Melayu antaranya ialah nasi lemak, sate, ketupat, lemang, dodol dan sebagainya. Makanan ini juga digemari oleh semua masyarakat di Malaysia. Pakaian tradisional bagi kaum lelaki Melayu ialah baju Melayu yang dipadankan dengan kain samping dan bersokok. Pakaian tradisional bagi golongan wanita pula, baju kurung yang dipadankan dengan kain tradisional seperti songket atau batik dan digendengkan dengan selendang dan tudung. Akhir sekali, tarian juga memainkan peranan yang paling penting dalam amalan kekeluargaan kaum Melayu. Antaranya ialah tarian joget, tarian kuda kepang dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Okey. Terima kasih, Kabilesh. Okey, Kabilesh. Saya rasa pembentangan dia memang memang sangat berinformasi. Ya. Memang amalan yang di disebutkan tadi, ya. Saya pun ada amalkan juga, cikgu. Apabila saya berjalan di hadapan orang yang lebih tua daripada saya akan bungkuk sikit sebagai tanda penghormatan, tanda hormat kepada mereka yang lebih tua. Saya rasa adalah merupakan salah satu amalan tradisi yang sangat-sangat penting, tak kira lah umur kita, kan, cikgu? Ya. Okey. Kita ke murid yang seterusnya, kan, cikgu? Ya. Murid seterusnya Arul tentang keluarga Cina. Silakan Arul. Okey. Selamat sejahtera. Saya telah meneroka dan mengkaji amalan tradisi kekeluargaan Cina melalui laman web dan temu bual dengan jiran saya. Amalan utama ialah makan besar bersama ahli keluarga pada malam sebelum tahun baru Cina. Pada masa ini, ahli keluarga akan berkumpul di sekeliling meja lalu melambungi sang dengan chopsticks sebagai tanda bermulanya tahun yang makmur. Seterusnya, keluarga Cina akan menjemput orang yang lebih tua untuk makan seperti datuk dan nenek untuk makan dan mendapat restu daripada mereka. Selain itu, amalan memakai pakaian berwarna merah semasa perayaan tahun baru Cina sebagai tanda ong, iaitu nasib baik kepada keluarga. Akhir sekali, memberi angpau dan berkongsi limau mandarin
sebagai tanda harapan yang baik. Terima kasih. Okey, terima kasih Arul. Saya rasa yang itu memang pun agak popular lah di antara kaum kita. Bukan kaum Cina saja, tapi memang semua orang tahulah di Malaysia kan. Terutamanya yang paket berwarna merah tu. Itu kalau saya ada kawan yang dah berkahwin kan, Ego, saya mesti akan, yang ini sebelum PKP lah, Ego, ataupun sebelum pandemik, saya akan kunjungi rumah kawan saya hanya untuk kumpulkan paket berwarna warna merah tersebut, ya, iaitu ampau. Okey, terima kasih Arul. Dan yang seterusnya, siapa lagi yang akan membuat pembentangan mereka? Okey, seterusnya Rovishwaran. Sekarang saya akan membentangkan mengenai empat contoh amalan tradisi kekeluargaan kaum India yang telah saya terokai. Okey. Pertama, orang India akan ikat dua batang pokok pisang di halaman rumah, pengantin lelaki dan pengantin perempuan sebagai lambang penerusan warisan. Kedua, orang India juga gantung labu di halaman rumah untuk alihkan mata jahat yang memandangkan ke arah rumah. Ketiga, amalan mendidih susu di dalam periuk tanah liat semasa masuk ke rumah baharu sebagai tanda kebahagiaan. Akhirnya, orang India juga mengadakan upacara tindih telinga untuk anak mereka di mana bapa saudara harus memegang saudaranya itu semasa upacara itu berlangsung. Sekian, terima kasih. Okey, Sean. Tadi tentang periuk tanah liat. Okey, tapi sekarang dah zaman modenlah. Kadang-kadang tak sempat sebab orang sibuk dengan kerja kan. Betul. Maka periuk mana-mana pun jadilah. Jadilah. Adakah amalan tersebut memang diamalkan? Ya, diteruskan. Dan saya rasa apa yang dikatakan oleh ataupun apa yang dibentangkan oleh Royce itu tadi, saya rasa sangat berinformasi juga sebab ada di antara amalan tradisi tersebut. Saya tak tahu sebenarnya. Saya nampak. Macam contoh untuk rumah perkahwinan, mereka akan meletakkan pokok apa tadi, Royce? Di sebelah ataupun di pintu hadapan masuk. Royce? Pokok pisang. Pokok pisang. Saya nampak je, Ego. Tapi saya tak tahu apa maksudnya. Sekarang saya dah tahulah. Okay. Terima kasih, Royce, atas pembentangan anda. Kita teruskan dengan murid yang seterusnya. Siapa pula? Okey. Seterusnya, saudari Tibia. Ya, Tibia. Saya telah teroka amalan tradisi kekeluargaan Sikh melalui Google. Golongan Sikh dapat dikenali dengan nama Air Sikh untuk lelaki dan Kor untuk wanita. Lelaki Sikh dilarang memotong rambut dan memakai serban agar rambut panjang mudah diurus. Pakaian tradisional lelaki Sikh adalah kurta dan bagi perempuan adalah salwar kamis. Amalan menari tarian bangra dalam majlis perkahwinan diteruskan. Vaisakhi merupakan perayaan utama keluarga Sikh. Akhirnya, chapati merupakan makanan tradisional keluarga Sikh. Sekian, terima kasih. Oh, terima kasih. Okay. Ini adalah satu maklumat yang saya baru tahu, Ego. Chapati. Saya selalu makan tetapi tak tahu pula ia adalah makanan tradisi bagi keluarga Sikh. Ya? Yeah. Okey, terima kasih atas maklumat tersebut. Setiap hari saya belajar benda baru, Ego. Okey. Ada apa-apa cikgu nak tambah? Tak ada? Ya? Tak ada. Okey, tak apa. Kita teruskan ke murid yang seterusnya. Siapa itu? Seterusnya, saudari Divina. Hai, selamat sejahtera. Tajuk yang saya terokai ialah amalan tradisi kekeluargaan kaum Karazan. Kaum Karazan ialah kaum terbesar di Sabah. Pesta Kaamatan ialah perayaan utama kaum Karazan. Tarian Sumazau ialah tradisional kaum Karazan. Ini yang saya dapat. Okay. Makanan tradisional kaum Karazan ialah Hinawa, iaitu isi ikan tenggiri. Wow. Sompotan merupakan alat muzik tradisional yang paling popular untuk kaum Karazan. Diperbuat daripada bulu. Pakaian tradisional ialah sinu angga. Pakaian berwarna hitam dan benang emas. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih Javina. Okey. Ya, begitu padat jugalah
pembentangan dia dan juga memang sangat bermaklumat. Saya tak dapat nak komen banyak cikgu sebab saya sebenarnya tak begitu tahu, tapi inilah kepentingan projek kita pada hari ini supaya kita dapat tahu apakah amalan tradisi yang diamalkan oleh setiap keluarga mengikut bangsa mereka ya. Hanya kita, satu yang, saya nak komen murid-murid saya bila mereka sebut itu kadangkala sebutan mereka lah sebab mereka bukan tak pernah pergi ke Sabah dan Sarawak. Okey, itu saja. Okey. Okey. Okey, kita ke murid yang seterusnya cikgu. Okay. Tadi Divina, saya rasa seterusnya ke Kiran ya. Kiran. Silakan Kiran. Tajuk yang diberi kepada saya adalah amalan tradisi kekeluargaan kaum Iban. Saya meneroka tajuk ini melalui Google dan saya dapat maklumat seperti berikut. Kaum Iban tinggal di rumah panjang. Ketua rumah panjang dikenali sebagai tuai rumah dan tradisi kaum Iban ialah mereka mesti menghormati beliau. Perayaan kaum Iban adalah pesta gawai. Tradisi jamuan di rumah panjang diadakan untuk merapatkan hubungan kekeluargaan. Tarian tradisional mereka adalah tarian nazar dan tradisi bermain alat kesenian dan muzik tradisional juga dapat disaksikan ketika pesta gawai. Sekian, terima kasih. Okey. Terima kasih Kiran. Okay. Dan kita ke murid yang seterusnya pula. Iaitu Kiran. Rasanya semua dah bentangkan. Okey, baiklah. Dan untuk sekarang ibu kita ada satu video untuk dibentangkan ya ataupun untuk ditunjukkan kepada anda semua. Jadi saksikan video ini. Nama saya ialah Intu Jaban. Saya telah meneroka tentang amalan tradisi kekeluargaan orang asli. Orang asli ialah masyarakat minoriti peribumi yang tinggal di Semenanjung Malaysia. Orang asli secara tradisi mengamalkan sistem pertanian sara diri seperti memburu binatang, menangkap ikan, bercucuk tanam dan mengumur hasil hutan. Perayaan yang disambut oleh orang asli adalah Tahun Baharu yang bermula penghujung tahun iaitu 31 Disember. Selain perayaan tersebut, hari membuka larang baharu dan hari menuai juga disambut oleh orang asli. Orang asli juga menyediakan masakan tradisional iaitu lemak humak ataupun lebih dikenali sebagai padi humak. Orang asli terkenal dengan upacara mandi bunga tepat tengah malam untuk membuang sial dan untuk kesihatan tubuh badan. Terima kasih. Mandian bunga ego. Tak tahu pula dia sebenarnya dia diamalkan oleh orang asli ego. Saya pun ada biasanya amalkanlah mandi bunga. Biasanya pada sebelum tahun baru kan untuk bagaikan untuk supaya kita lagi bertuahlah ya. Okey, saya rasa kita ada lagi satu video selepas ni ego. Video yang seterusnya dipersilakan anda semua, anda boleh menonton video yang seterusnya. Tentang amalan tradisi kekeluargaan kaum Bidayu. Yang pertama ialah kaum Bidayu tinggal di kawasan Barat Daya Sarawak. Yang kedua, kaum Bidayu juga menetap dalam rumah panjang. Yang ketiga, perayaan utama kaum Bidayu adalah juga pesta gawai. Tarian tradisional kaum Bidayu adalah tarian Langgi Pinggadap. Ini adalah contoh tarian Langgi Pinggadap. Makanan tradisional kaum Bidayu yang terkenal adalah asam sio, iaitu beras yang dimasak dengan ayam dengan menggunakan buluh. Dalam adat perkahwinan masyarakat Bidayu mengamalkan monogami sahaja, tetapi perkahwinan semula selepas bercerai adalah perkara biasa. Orang Bidayu akan menyelitkan daun lalang di telinga ketika menempuh hujan panas untuk menghalau komen atau roh jahat. Ini adalah contoh. Terima. Pembentangan yang agak banyak maklumat juga ego sebab saya ada seorang kawan yang berbangsa Bidayu, nama dia adalah Jonathan. Tapi yang amalan tradisi keluarganya saya sebenarnya tak tahu, tapi baguslah juga tadi pembentangan oleh seorang murid tadi. Dan kita ada lagi satu video, iaitu video terakhir. Jom kita tengok. Hai semua, nama saya Divyashni Chandran. Saya dari tingkatan 3 Sekolah Menengah Kebangsaan Methodist Telur Datu. Saya telah meneroka tentang amalan keluarga Baba dan Nyonya. Dalam keluarga tersebut, lelaki dipanggil sebagai Baba, manakala perempuan dipanggil sebagai Nyonya.
Baba dan Nyonya adalah golongan keturunan Cina yang unik dan terdapat ramai di negeri Melaka. Amalan tradisi keluarga Baba dan Nyonya pula merupakan warisan tradisi Cina dengan campuran unsur kebudayaan Melayu. Ini ialah tempat tinggal Baba dan Nyonya. Generasi Nyonya pula masih memakai pakaian kebaya dengan kain sarung batik sebagaimana yang dipakai oleh orang Melayu. Tambahan pula, dalam majlis perkahwinan keluarga Baba dan Nyonya, acara berbalas pantun disifatkan penting pada setiap peringkat upacara perkahwinan. Dalam upacara-upacara tertentu, lagu berirama spontan Dondong Sayang juga akan dimainkan. Selamat menyambut Hari Merdeka. Itulah dia pembentangan untuk kaum Baba dan Nyonya. Baba dan Nyonya. Ya, memang sangat-sangat bermaklumat juga. Dan juga apa yang saya tahulah sebelum inilah, sebelum pembentangan oleh murid tersebut, adalah makanan. Baba dan Nyonya memang sedap lah, Igo. Saya dah cuba dah hampir ke semua, bukan hampir semua, tapi saya dah banyak makan jugalah makanan Baba dan Nyonya. Yang beza tu masyarakat Cina biasa kalau penggunaan cili kurang kan? Tapi oleh kerana dia dah asimilasi dengan kaum Melayu, maka makanan pun mereka gunakan banyak cili dan pedas kan? Ya, betul. Pedas-pedas. Dan saya rasa disebabkan oleh negara kita Malaysia, kita kaya dengan pelbagai kaum, tradisi dan juga makanan. Jadi oleh itu kita berpeluang juga untuk bukan sahaja untuk mencuba pelbagai makanan, tetapi juga untuk terbuka ataupun kita dapat tahu pelbagai amalan yang diamalkan oleh beberapa kaum tersebut, yang di mana telah pun dicampur supaya, sebab kita sebagai budaya orang Asia itu, kita dikenali untuk amalan macam kita sangat saling menghormati antara satu sama lain dan juga sangat bersopan santun dan juga suka berkongsi. Dan juga apakah kepentingan untuk kita mengamalkan amalan tradisi ini? Kalau anda nak tahu, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, mengikut kepercayaan masyarakat Cina, warna merah melambangkan tuah kepada mereka. Saya anak Malaysia. Kembali semula ke Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Siwen, dan juga Encik Suresh untuk mata pelajaran kita pada hari ini, iaitu pendidikan moral. Dan topik kita pada hari ini adalah amalan tradisi kekeluargaan, khazanah kita. Jom cikgu kita teruskan penerbangan kita. Okey. So kita akan pergi ke segmen seterusnya. Segmen seterusnya, cikgu ada satu permainan ringkas untuk murid-murid saya lah. Okey, baik cikgu. Nampak? Okey. Dan so, di sini cikgu, saya ada ini macam ni bagaikan markah lah. So jadi kepada mereka yang berjaya menjawab soalan cikgu dengan betul, anda akan mendapat markah. Dan kepada mereka yang tak tahulah, mungkin mereka tak tahu, cikgu, ini adalah bunga raya yang merupakan bunga kebangsaan kita. Okey cikgu, jom kita teruskan. Okey. So segmen ini, ya cikgu, ada dua perkara yang akan kita teroka, iaitu apakah kepentingan kita kekalkan amalan tradisi kekeluargaan kita lah. So dalam mata pelajaran ini, untuk bahagian ini, kita ada lebih kurang 6 isi yang pelajar kena faham. Lepas tu perlu ingatlah sebab boleh disoal. Okey. So cikgu akan bagi anda clue. Maksudnya pembayang dia lah. Selepas itu murid, kamu kena teka. Perkara penting itu adalah kata kunci. Teka kata kunci tersebut. Selepas itu bacakan ayat yang diberilah. Nampak? Okey. Bila mereka jawab dengan betul tu, mereka akan dapat satu markah lah, Igo. Ya. Dan murid yang mendapat markah yang tertinggi akan dapat hadiah ke, Igo? Ya. Akan dapat duit raya daripada cikgu. Okey, silakan cikgu. Okey. Ya.
So Sean akan bantu untuk tampal marka, mata mereka lah. Boleh cikgu. Boleh ah. Ha? Ya. Okey. Okey. So kepentingan mengekalkan amalan tradisi kekeluargaan ah. Ya. Okey, yang pertama itu meneruskan. Okey, kata kunci yang saya bagi dekat sana Titi Deni. Sebenarnya yang ini adalah perkara yang cikgu buat untuk campur aduk. Saya campur adukan suku kata. Ini bahasa Melayu ni, suku kata. Yeah. So, kamu kena kenal pasti apakah kata kunci dia lah. Boleh? Okey. So, cikgu akan bagi you pembayang lah. Yeah. Okey. So, yang perkara pertama itu, okey. So, cikgu bagi contoh lah. Kalau you tengok gadis India, dia ada amalan memakai potu. Nampak tu? Potu ah. Okey. So amalan ini bila kita tengok saja gadis tu, sebab kadang-kadang kita dalam Malaysia almost sekarang ah kadang-kadang kita tidak tahu, kita terkeliru ah. Ni gadis India kah? Gadis Cina kah? Gadis Melayu kah? Sebab kadang-kadang muka tu macam seiras saja. Okey. Yeah. Okey. Maka bila you nampak gadis itu pakai potu, you sudah tahu lebih kurang apa. Itu adalah gadis India. Okay. So maksudnya apa? Potu adalah Titi Dini. Okey, siapa mahu teka? Siapa? Ya, okey, Kiran. Kiran, Kiran. Kiran, ya, Kiran. Yes, Kiran. Itu identiti. Identiti ya. So identiti lah. Okey, tepat ah. Betul. Jawapan dia tepat. Okey, betul. Okay. Maknanya siapa okay, Kiran, tu tadi? Tolong bacakan ayat dia. Meneruskan identiti kekeluargaan. Okey. So kepentingan pertama adalah kenapa kita perlu amalkan, sebab kita kena teruskan identiti keluarga kita. Boleh? Okey. Yang kedua sekarang. Siri mewah. Itu adalah kata kunci dia, tetapi cikgu sudah campur aduk ah. Okey, campur aduk. Okey. Cerita tentang ini ya. Okey. Sesuatu amalan tradisi itu selalunya kita kena turunkan, perturunkan dari satu generasi ke generasi lain. Maksudnya datuk saya dia sampaikan kepada bapa saya, lepas tu bapa saya sampaikan kepada saya, selepas tu saya pula akan sampaikan kepada anak saya. Okey. So maksudnya apa? Siri mewah itu apa? Okey, saya nampak Devina yang angkat tangan ya, Devina. Okey, Devina. Mewarisi. Mewarisi. Okey, tepat jawapan betul. Dia. Betul. Mewarisi. So maksudnya kita kena warisi turun temurun lah. Nampak? Okey, itu kata kunci dia lah. Okey, siapa nampak tadi? Okay. Devina. Ya. Devina, baca ayat tersebut. Mewarisi tradisi kekeluargaan dari generasi ke generasi. Okey, bagus. Oh, okay. Maknanya cikgu dah tukar susunan perkataan susunan tersebutlah. Susunan suku kata dia lah. Oh, okey. Baik. Okey. Boleh, ya? Yeah. Okey. Yang seterusnya adalah mengeratkan Ang Bung Hu. Bukan Ang Bung Hu tu. Dah campur adu tu. Ya. Yeah. Okey. Mengeratkan Ang Bung Hu antara anggota keluarga. Okey. Yang ni adalah bila kita, kalau you tengok, datuk nenek kita itu, bila dia beri nasihat kepada kita tentang amalan tradisi kekeluargaan, kita patut dengarlah. Kita tak patut ingkar. Kita dengar. Ya. So bila anak-anak muda ini dengar nasihat orang tua, orang tua rasa seronok. Ya. Maka apa yang akan berlaku adalah orang tua akan jadi rapat dengan kita lah. Rapat dengan kita. So ini akan apa? Mengeratkan Ang Bung Hu itu apa? Ya, siapa yang nak? Siapa nak? Nih. Itu dia. Tibia. Tibia, ya. Okey, Tibia. Hubungan? Hubungan. Okey, tepat. Tepat sekali. Okey, Syabas pada. Okey, syabas. Tibia dapat satu markah, satu pengarahan. Baca ayat tersebut, Tibia. Lengkapkan ayat tu. Baca ayat. Menerangkan hubungan antara anggota keluarga. Okey. Nampak. Okey. 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 Kepentingan yang keempat, memupuk semangat Anki Take.
ini macam bahasa Jepun bahasa je. Bahasa Jepun je. Bukan, okay. Tapi kita kena dapatkan susunan yang betul. Untuk susunan betul. Tersebut, dia hanya suku kata saja. Okey. Okey. Bila dalam keluarga, seluruh ahli keluarga amalkan sesuatu, maka kita selalu rasa kita adalah tergolong dalam satu keluarga yang sama. So dalam bahasa Inggeris kita kata we belongs to one family. Oh, nampak? Okay, okay. Okay. So ini pupus semangat Angki Teke. Apa tu? Antike. Okey, siapa nak guess? Okey, Arul. Cikgu. Okey. Kekitaan. Kekitaan. Okey, semangat kekitaan. Okey, betul jawapan betul. Dia. Betul. Okey, okay. Arul tolong baca ayat tersebut. Memupus semangat kekitaan semasa anggota keluarga. Sesama anggota keluarga. Okey, bagus. Okey, yang seterusnya, kepentingan yang seterusnya merapatkan rangju. Itu bukan rangju noh. Nampak ah? Generasi tua dengan generasi muda. So, murid, you perlu ingatlah. Nampak tu. Bila kita tak dengar nasihat orang tua, ya. Yeah. Okey, dan orang tua sudah rasa putus asa dengan kita lah. Oh, tidak. Nampak understand ah? Yeah. Sudah putus asa. Apa ni golongan zaman sekarang ini tak mau dengar nasihat kita langsung. Oh. Ini semua perkara biasalah. Apa yang sedang berlaku sekarang lah. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Nampak tu. So, anda seolah-olah macam sudah mendirikan satu tembok pemisah. Oh. Nampak tu. Kita tak mau tembok itu, maka kita dengar saja nasihat mereka lah. Apa-apa pun kita hormat orang tua, kita dengar nasihat mereka sebab pengalaman mereka. Ya, betul. Maka ini akan merapatkan rangju. Generasi tua dengan generasi muda. Iaitu kalau kita ikut, everything okay, semua okay, maka ini akan merapatkan rangju. Okay, rangju itu apa? Kabilish. Jurang. Jurang. Okey, merapatkan jurang. Okey, baca habiskan Kabilish ayat tersebut. Merapatkan jurang generasi tua dengan generasi muda. Okey, bagus. Okey, tepat sekali. Okay, kasih Kabilish. So persaingan nampak sengitlah. Yeah, hampir ibu. Semua boleh jawablah. Ha. Okey, the last one. Okey. Mewujudkan suasana moharni dalam keluarga. Okey, bukan Moharni itu. Moharni kawan saya, Ego. Tapi bukan dia lah, Ego. Bukan dia. Itulah bukan perkataan yang kita carikan. Okey. So, bila tiada perselisihan dalam keluarga antara golongan tua dengan golongan muda, yeah, maka you tahulah suasana macam mana yang wujud dalam keluarga. So, Moharni itu apa? Okey, the last one lah. Okey. Rowish Peren. Harmoni. Okey, harmoni. Okey, betul ah, oh, tepat betul. Tepat. Harmoni. Okey. Kasih Ibu rasa pelajar-pelajar ini suku kata dia bagus. Nampak. Okey. So kita dah habis bahagian kepentingan. Okey, bahagian terakhirlah. Kita akan masuk kesan pengabaian. Okey. Baik. Sebenarnya kesan pengabaian itu tak jadi masalah kepada pelajar. You boleh ingat semua apa tu kesan tersebut sebab dia ada kaitan dengan kepentingan. Yeah. So, kepentingan maksudnya kita amalkan. Kalau kesan maksudnya kesan apa? Kesan pengabaian. Kita abaikan. Ya. Yeah. Maksudnya kita tak ikut langsung. Tak ikut langsunglah. Ya. Yeah. Okey. So apa kesan dia? Okey. So yang ni pun ada 4 isi dalam buku. Ya. Yeah. Nampak? Apa yang diberi dalam sukatan pelajaran you? Ya. Yeah. Maka you kena ingatlah. Faham? Lepas tu cuba ingat. Okey, yang pertama kesan kalau kita abaikan ah. Okey, cikgu bagi contoh satulah. So, kalau you tengok masyarakat India ni, kadangkala kereta, nak beli kereta. Nak beli kereta dia cakap you boleh beli apa saja warna tetapi warna hitam tak mau. Tapi saya zaman kecil saya tengok cerita Knight Rider. Itu kereta hero pakai tapi warna hitam. Hitam tu, ya. Hitam tu kita rasa elegan. Tapi keluarga kata tak boleh. Nampak tu? Okay, okay. So kadang-kala ini kadang-kala timbulkan dilema antara kita dengan warga, apa golongan tua lah. Yeah. Okey? Nampak tu. So apakah kesan bila kita abaikan? So generasi akan datang akan kehilangan E10DT. Nampak tu? Okey, yang ini saya rasa lebih kurang you sudah dapat. Siapa nak jawab ni? Ya. Yeah. Kata kunci itu. Arul. Okey, Arul. Okey, Arul.
cikgu identiti. 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 Sama macam tadilah sebab dia ada kaitan dengan apa itu? Kepentingan. Okey, so Harul dah sudah dapat dua mata lah. So dia di hadapan sekarang. Okey, yang seterusnya. Amalan tradisi kekeluargaan sesuatu kaum semakin pushpu. Bukan pushpu tu. Nampak tu. Okey, cerita dia macam inilah. Okey. Bila kita tak amalkan, okey, so apa akan berlaku adalah lama kelamaan amalan tersebut semua orang sudah lupa. Akan hilang. Akan hilang just lenyap begitu saja. Okey. Nampak tu. Ya. Yeah. Boleh ya? Macam kita ada contoh macam haiwan, ada haiwan yang sudah tak ada lagi. Dah lenyap macam dinosaur. Tak ada lagi. Okay. Lepas tu bahasa pun ada satu bahasa yang kita panggil Sanskrit. Dia tak kembang lagi dah. Nampak tu. Bukan macam bahasa Melayu kita selalu cipta istilah baru. Sanskrit adalah untuk agama itu saja. Dia tak berkembang lagi. Maksudnya sudah lenyap berarti. Tidak digunakan lagi. So kita tak mau benda tu ah. Kalau kita abaikan memang benda tu akan berlaku. So apa itu pushpu tu? Siapa nak teka? Okey, Divina, Divina. Divina, ya. Yeah. Okey, Divina. Yes. Apa tu? Yang pupus. Pupus. Okey. Okey. Nampak dia dapat kata kunci tersebutlah. Ya. Yeah. Mungkin anda boleh bacakan ayat ayat dia cepat. Divina? Amalan tradisi kekeluargaan sesuatu kaum semakin pupus. Ya, yeah, betul. Okey. Lepas tu kalau kita tak dengar nasihat orang tua, apa berlaku adalah apa orang tua kata semuanya kita tak mau ikut. Maka ini menjadikan hubungan sesama kaum keluarga itu menjadi gengreng. Apa itu gengreng tu? Siapa nak teka? Gengreng. Oh, okey. Oh, okay. Siapa? Okey, Hilina, Hilina angkat tangan dah. Okey. Sorry, Divya, Divya. Ya, silakan Divya. Silap nama. Macam renggang. Ya, renggang. Okey, okey, okey. Okey, maknanya okay, hubungan lah, sesama betul kaum menjadi renggang. Renggang, renggang. Okey. Nampak tu. Istilah dia lah. Nampak tu lah, hubungan kekeluargaan akan jadi renggang. Okey. Okey. So, yang terakhir itu adalah okey, cerita dia macam inilah. Tadi cikgu ada beritahu tentang satu keluarga. We belongs to one family. Nampak kita ikut. Even dalam Malaysia, walaupun kita pelbagai kaum, tetapi kita kena anggap diri kita satu keluarga juga. Keluarga Malaysia, so kita ada image we are Malaysian. Betul. Kita adalah apa tu bangsa Malaysia lah. Konsep itu ditekankan ya. Ya betul. Okey. So tradisi kekeluargaan itu yang menjadi alat petuannya, petuannya kaum mula dilupakan. Okey. So apa kata kunci dia? Yang terakhir, cuba. Okey. Siapa yang siapa nak cuba tu? Rasa macam cikgu boleh saya cuba. Ah, itu dia. Siapa tu? Arul eh? Arul eh? Yeah. Okey, ya Arul. Silakan. Okey Arul. Penyatuan. Penyatuan. Okey, good. Nampak tu? Kita dalam one family. So, tradisi. Okey, Arun, habiskan ayat tersebut. Okey, cikgu. Tradisi kekeluargaan yang menjadi alat penyatuan kaum mula dilupakan. Okey. Nampak tu? Okey. So, sengit tadi ya. Saya rasa tadi Arul yang jawab, Ego. Arul yang jawab. So, jadi Arul yang mendapat markah tersebut, Ego. Ataupun Arul menjadi pemenang, pemenang untuk pertandingan inilah kita hari ini iaitu sebanyak 3 markah. Syabas kepada Arul. Arul. Anda boleh nanti tebus hadiah anda daripada Encik Suresh nantilah. Okey. Kita tak cakap tidak berjaya lah. Tempat kedua itu kita nampak Tivia dengan Divina kongsi tempat kedua. Dan yang ketiga itu dikongsi oleh 3 pelajar lah. Kabilesh, Roeshwaran dengan Kiran lah. Nampak tu. Boleh ya? Dan saya rasa untuk hari ini kita semua pemenang ya, sebab kita dapat ilmu yang daripada penerangan kita hari ini. Tetapi sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda
Masyarakat India membuat kolam menggunakan beras hancur di halaman rumah. Bertujuan memberi makanan kepada serangga dan burung terutama pada bulan Margali. Anda sedang menonton Teroka di Direct TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Encik Suresh. Dan sebelum kita mengakhiri penerangan kita pada hari ini, saya nak tanyalah mermaid kita yang ada dalam talian. Apakah perasaan mereka tentang penerangan kita hari ini? Siapa nak cuba jawab? Ataupun nak saya pilih? Saya nampak Tivia tengah senyum. Mungkin Tivia nak jawab. Ya, apakah perasaan anda, ya Tivia? Daripada penerangan kita. Saya berasa amat bangga dapat mengetahui tentang amalan kaum-kaum. Ya, betul. Seperti mana yang tugasan anda, ya? Anda telah membuat pembentangan berkaitan dengan kaum mana, ya? Kaum Sikh. Kaum Sikh, ya? Okey, terima kasih, Tivia. Siapa lagi nak cuba jawab? Apakah perasaan anda ataupun anda boleh kongsikan bersama kita? Apakah perasaan anda untuk penerangan kita hari ini? Itu dia. Siapa tu? Kabilesh. Kabilesh. Saya gembira dan bangga sebab saya dapat tahu banyak information tentang races in Malaysia. Dan saya ingin berterima kasih kepada Cikgu dan Didi TV. Okey, terima kasih Kabilesh. Dia mendapat banyak maklumat berkenaan dengan kaum-kaum yang ada di negara kita. Terima kasih Kabilesh. Mungkin kita ada masa untuk seorang lagi murid. Untuk kongsikan perasaan anda untuk penerangan kita hari ini. Mereka nampak lagi macam gementar sikit. Gementar mungkin saya pilihlah. Saya pilih orang yang tak senyum tu. Kiran. Kiran pandang je kamera, Cikgu. Okey, Kiran. Tapi dia tak senyum. Itulah dia, senyuman manis dia. Silakan, okay. Kiran. Saya berasa gembira kerana dapat belajar perkara baru tentang kaum-kaum di Malaysia. Okey, terima kasih Kiran. Dan kita balik pula kepada Cikgu pula, ya. Mungkin Cikgu boleh berikan rumusan kepada penerangan kita hari ini, Cikgu. Okey. So segmen hari ini memang saya pun telah teroka banyak perkara tentang kaum-kaum di Malaysia. Okey. Ada beberapa perkara yang saya nak rumuskan, Okey. Perkara pertama tadi, semasa sesi tadi ada satu perkataan, kita panggil dia identitilah, identiti, tapi dalam bahasa Melayu tulen kita panggil dia jati diri. Jati diri, identiti, nampak tu. Okey, kena ingat topik ini, amalan tradisi kekeluargaan adalah jati diri kita. Jati diri kita, tapi walaupun jati diri kita berbeza, identiti kita berbeza, tetapi kita mesti berusaha untuk hidup bersatu padu. Kata pepatah itu, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. So perpaduan adalah asas dalam Malaysia dan kita mesti kekalkan. So kita kena hidup bertolak ansur. Amalkan nilai-nilai murni, seperti kita ada nilai hormat, nilai kasih sayang, nilai kerjasama, dan kita perlu ada nilai baik hati juga. Baik hati itu maksudnya kita peka kepada keperluan diri kita dan juga orang lain. Lepas tu kita boleh beri sokongan moral dan sebagainya. Nampak? Okey, so penting itu adalah perpaduan. Ya, betul. Okey. Dan saya rasa bagus juga penerangan kita pada hari ini sebab seperti pepatah, pepatah tersebut dalam bahasa Inggeris sebenarnya. Kita takut kepada benda yang kita tak tahu. Oleh sebab itu, bila kita ada penerangan sebegini, apabila kita dapat memahami, bukan saja tahu tetapi memahami amalan tradisi kaum dan keluarga yang lain, kita juga dapat faham dan kita boleh menerima ataupun dapat mengetahui dan kita dapat berkongsi bersama-sama. Apabila kita faham sesuatu, kita tidak akan takut. Oleh itu kita dapat memahami bagaimana kita boleh bertolak ansur, kita boleh memupuk perpaduan di antara kaum-kaum yang berbeza di Malaysia. Okay, dan Sean, tadi I rasa Sean perlu berkongsi tentang amalan tradisi keluarga you, sebab ada lagi satu kaum dulu saya pernah kenali dulu, kaum Serani. Nampak tu. So Sean ada kaitan lah. Sean boleh ceritakanlah. Ya, betul, ya, betul. Sebab saya sebenarnya campur di antara kaum Serani dan juga kaum India, di mana
tradisi yang diamalkan oleh keluarga saya pun dicampurkan juga disebabkan ayah dan mak saya memang berbeza dari segi kaum. Okay. Jadi integrasi ataupun campuran di antara apa nama ni? Kaum yang berbeza dan juga amalan tradisi yang berbeza juga macam, memberikan pemahaman kepada saya bagaimana saya boleh memupuk perpaduan. Okey, macam yang apa keturunan apa tu baba dan nyonya. Yeah. Lebih dia kurang macam itulah. Dia itu campuran kan. Ya yeah, betul. Okey, Son. Yeah. Okay. Dan selain daripada itu juga saya pun telah pun berkahwin kepada mereka yang tak tahu dan saya telah berkahwin dengan okay. Seorang wanita berbangsa Cina. Okay. Oleh sebab itu saya pun tahu sedikit tradisi yang diamalkan oleh keluarga kaum Cina. Inilah dia. Oh wow. Okey, inilah gambar keluarga saya dengan anak saya pada masa itu berumur 2 atau 3 bulan. Saya pun dah lupa umur anak saya. Tetapi di situlah saya juga memahami kepentingan untuk tahu amalan tradisi yang berbeza supaya kita pun dapat hidup dengan aman dan juga saya dari kecil dah amalkan beberapa jenis ataupun pelbagai amalan tradisi daripada pelbagai kaum cikgu. Dan saya rasa itu adalah satu benda yang kita patut bangga. Okay. Ini kita dapat semarakkan lagi semangat cinta Malaysia ya. Seperti anda nampak ya, saya dengan cikgu pun berpakaian pakaian tradisi yang berlainan. Cikgu pun pakai sanfu iaitu pakaian tradisi orang masyarakat Cina. Kaum Cina ya. Okay. Dan saya pula memakai jipak untuk kaum India. Yeah. Dan saya rasa inilah satu benda yang kita patut bangga. Negara Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum merupakan satu ciri yang unik kalau kita bandingkan dengan negara yang lain. Dan untuk itu pun saya juga nak ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Malaysia akan disambut pada 16 September tahun ini 2021. Dan sebagai sebagai cara untuk menamatkan penerakan kita, apa kata kita nyanyikan satu lagu, Ego? Ya, apa lagu, nama lagu tersebut, Ego? Lagu Malaysia Berjaya. Okey, jom. Kita kibarkanlah jalur gemilang kita sambil menyanyi. Jom kita nyanyi sama-sama. Malaysia kita sudah berjaya. Aman, makmur, bahagia. Malaysia abadi selamanya. Berjaya dan berjaya. Berbagai kaum sudah berinkrah menuju cita-cita. Satu bangsa, satu bahasa. Malaysia berjaya. Dari Perli sampailah ke Sabah, kita sudah merdeka. Negara makmur, rakyat mewah, kita sudah berjaya. Dengan semboyan kita berjaya, gemuruh di angkasa. Didik TV KPM.